Kembali pemerintah Kota Batam melaksanakan yang namanya pawai takbir. Atas perintah Bapak Wali Kota Batam, event ini kembali digelar. Kalau kita lihat di jalan, ini jalan yang dalam protokol, mobil-mobil hias itu sudah berjajar untuk nanti dibuka oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi untuk pawai keliling Kota Batam. Nah, ada satu yang unik pada tahun ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam membuat suatu kesan atau hal yang baru yang sudah mungkin lama ditinggalkan oleh masyarakat Melayu ya Kota Batam. Nah, di belakang saya itu ada lampu colok. Nah, ini tahun ini kita coba tampilkan. Nanti juga ada anak-anak bermain kembang api. Nah, dan satu lagi yang unik pada tahun ini, kami akan menampilkan yang namanya lagu-lagu hari raya yang punya kenangan manis di masyarakat kita di Kepulauan Riau. Lagu-lagu hari raya yang akan ditampilkan oleh Malai Kustik dengan apik. Nah, bagaimana penampilanan? Ayo kita ikuti beramai-ramai ke dataran Engku Hamidah Landmark Batam yang dibangun Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi yang baru. Luar biasa, Batam milik kita.